Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bicuge Channel. Nah, kali ini Bicuge Channel akan kasih 5 alasan kenapa kami pilih beli rumah di Parung Panjang. Oke, sebelum lanjut ke video, Sobat Bicuge bisa support channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicuge Channel, gudangnya properti dan perumahan minimalis. Alasan yang pertama, di sini dekat akses ke Jakarta atau BSD ya guys, jadi bisa tinggal pilih pakai KRL dari stasiun Parung Panjang. Jadi kalau dari sini ke BSD kurang lebih 10-15 menit, kalau ke Tanah Abang atau Jakarta itu bisa sampai 40 menit. Jadi untuk berangkat kerja ke Jakarta tidak perlu macet-macetan lagi ya guys, jadi tinggal pakai KRL saja. Alasan yang kedua, kenapa kami pilih beli rumah di Parung Panjang, yaitu dekat plan akses tol Serpong Balaraja, yaitu di sini adalah dekat pintu tol di Legok ya guys. Dimana saat ini sudah digarap dan semoga nanti cepat beroperasi. Nah, itu kalau kita lihat di depan adalah itu gedung-gedung yang berdiri di BSD ya. Alasan yang ketiga adalah di sini dekat dengan pasar modern. Jadi kalau belanja kebutuhan sehari-hari tidak perlu becek-becekan ya. Jadi lebih enak sekali. Alasan yang keempat kami beli rumah di Parung Panjang, yaitu di sini banyak developer besar perumahan ya guys. Jadi mengepakkan sayapnya di Parung Panjang, jadi lokasi di sini sangat berpotensi berkembang lebih cepat. Oke, untuk alasan yang kelima, kenapa kami beli rumah di Parung Panjang, yaitu harga terjangkau, guys. Di sini untuk perumahan masih ada harga yang di bawah 500 juta. Jadi kalau Sobat Bicuge punya budget 500 juta, di sini bisa dapat 2 unit. Nah, bayangkan guys, kalau kondisi 500 juta mungkin di Jakarta bisa dapat rumah mungkin di gang, bahkan mungkin bisa nggak dapat ya untuk harga segitu.
Alasan yang kelima tadi guys, alasan yang sesuai dengan kantong Mimin Bicongke. Jadi tadi adalah sharing untuk kenapa kami pilih beli rumah di daerah Parung Panjang ya guys. Sobat Bicongke, tadi adalah 5 alasan kenapa kami beli rumah di Parung Panjang. Nah, sekian informasi dari Bicongke Channel. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Bicongke Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.